Baik, terima kasih Ibrahim. Proses pengundian bagi kawasan Dun N32 Tambunan setakat ini berjalan dengan lancar. Tiada insiden buruk berlaku dan pengundi nampaknya sudah matang dalam menunaikan tanggungjawab untuk menentukan calon pilihan mereka. Dan seawal 8 pagi tadi, calon BN Tan Sri Joseph Parin Kitingan bersama isteri Puan Sri Genevieve Kitingan telah pun menjalankan proses pengundian di salah sebuah pusat mengundi iaitu SK Pekan Tambunan. Untuk makluman, N32 Tambunan ini mempunyai 11 pusat mengundi dan salah satunya ialah SK Pekan Tambunan. Dan sementara itu, calon parti warisan Justin Alip dan Nesta Johanis parti PCS turut kelihatan keluar mengundi sekitar 8.30 pagi tadi. Bagi kerusi N32 Tambunan ini, ia menyaksikan pertembungan 4 penjuru melibatkan parti STAR, BN, warisan dan juga parti PCS. Mereka, sehubungan itu, mereka yang belum menunaikan tanggungjawab masing-masing dimohon segera ke pusat pengundian untuk memilih calon masing-masing kerana pusat pengundian akan ditutup pada tepat jam 5 petang ini. Dan sebagai makluman, kawasan N32 Tambunan mempunyai seramai 16,255 pemilih berdaftar. Dan jika mengikut statistik umur, pemilih berumur 21 tahun hingga 49 tahun seramai 10,624 orang. Manakala pemilih berumur 50 hingga 90 tahun ke atas ramai 5,631 orang. Dan di pusat penjumlahan undi di Dewan Masyarakat Keningau di mana tempat saya berdiri ketika ini, proses penyisihan undi pos sedang dijalankan dan para petugas SPR juga masih menerima undi pos sehingga jam 5 petang ini. Baik, sekian laporan saya yang sahih di RTM.